Hello fit people. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengangkat dan menurunkan pada saat kalian melakukan latihan dumbbell shoulder press. Jadi pertama-tama untuk dumbbell kalian letakkan di paha. Setelah itu kalian angkat bersamaan dengan paha kalian. Misal dari kiri dulu. Nah, dengan gerakan seperti ini maka dumbbell tersebut akan bisa kalian angkat dengan mudah. Akan tetapi, kalau misal kalian mengangkatnya langsung dari sini ke atas, sebenarnya juga bisa. Namun, pada saat beban yang terlalu berat, maka angkatan tersebut akan susah. Maka dari itu, saya bagikan tips untuk pemula bagaimana cara mengangkat dumbbell pada saat kalian melakukan dumbbell shoulder press. Satu, dua. Dan pada saat turun, usahakan untuk lengan kalian, kalian tarik ke depan. Setelah itu, bersamaan dengan dumbbell turun dan paha diangkat ke atas. Jadi, pada saat kalian turunkan, jarak antara paha dengan dumbbell tidak terlalu jauh. Apabila kalian langsung dari atas, langsung kalian taruh ke bawah, hal tersebut bisa mengakibatkan gerakan yang mana bisa membuat joint shoulder kalian bermasalah atau cedera, atau gampangnya ketarik. Karena gerakan yang konstan secara tiba-tiba, jadi bisa menyentak yang namanya joint shoulder. Jadi usahakan dari atas, paha dulu, terus satunya, baru setelah itu kalian taruh ke bawah. Jadi seperti itulah fit people, bagaimana latihan menurunkan dan menaikkan dumbbell pada saat kita melakukan latihan dumbbell shoulder press khusus untuk pemula. Dengan teknik dan postur yang benar, maka angkatan akan lebih mudah, dan yang paling penting adalah meminimalisir yang namanya cedera. Tetap semangat dalam berolahraga. Selamat sore.